Ini kandang yang pertama, cililin ya, yang baru. Yang lama ada sepasang ya, yang ekornya pendek gitu. Gue sudah masukkan juga ke dalam kandang ternak. Kalau tadi sisi bagian dalam si cililin coklat sepasang, dan ini sisi bagian luar cililin coklat juga. Dan kalian gue akan kasih juga buat jungkok. Jungkok ya, doi udah nungguin jungkoknya. Pas baru di ngomongin dia turun tuh. Dia jangkrik tanpa ada yang dipotong-potong kakinya ya. Gak mau dibudakin sama burung, karena di hutan pun gak ada yang motongin kaki jangkrik. Di burung makan kaki jangkrik pun gak ada yang mati, gak ada yang serak. Makan jangkrik yang ada sayapnya juga gak bakal serak, gak bakal ini dan itu ya. Cuman di ini aja, di apa ya, mitos-mitosan aja dibikin-bikin ya. Burung gue semua gacor, gak ada ini itu masalah makan jangkrik yang ada kakinya, ada sayapnya. Cukup segitu untuk jungkok, nggak pakai hitung-hitungan. Hobi jangan hitung-hitung bos. Dan ini apa namanya, cililin. Kemarin ada yang nanya apa nggak mati pohonnya ya, ini tuh nggak mati ya, nggak kena matahari tuh pohon bambu di dalam. Nah ini yang sepasang. Jadi kemarin sudah memasukin juga ya jantannya juga ke dalam kandang. Jadi memang kandang gua desain nih seperti ini ya, di atas itu terbuka ya, gitu ya, terbuka ya. Matahari, hujan, air, angin masuk baik dari atas, dari belakang maupun dari samping. Samping ada lagi bolongan. Ya. Jadi untuk tanaman nggak mati karena apa? Mendapat cahaya matahari dan juga hujan serta angin udara. Juga 2 hari sekali atau 3 hari sekali gua akan siram tanaman nih ya, matahari masuk ya. Jadi gua akan siram tanaman, sebagian juga untuk kelembapan suhu di dalam kandang supaya nggak panas, nggak pengap, supaya lembab. Jadi supaya suhu cuacanya lembab seperti dia di habitat hutan. Karena bawahnya tanah merah, kan tanah merah membuat lembab ya. Gue akan masukin dulu jangkriknya. Jadi sama kayak cungko ya, ke burung-burung murai dan lain-lainnya. Ya jangkrik nggak pernah ada potong-potong lah. Dan gue nggak pakai hitung-hitungan, langsung tuang. Seperti itulah untuk keseharian ya, baik murai, cililin coklat maupun cucak jungkok di kandang ternak. Thank you.
deh gitu aja brother, untuk keseharian gua hanya sekedar hobi dan rawatan abal-abal, kandangnya pun abal-abal. Dan tetap keseharian walaupun di kandang ternak, super pit selalu tersedia yang red. Oke, terus pantengin channel gua. Bagi yang mau, bagi yang enggak, take it or leave it. Melawan mitos, ungkap fakta. Di 05 net. Official. Channel yang paling serem. Perawatan burung. Di seluruh YouTube yang pernah ada. Salam. Kicau Mania Nusantara.